Yummy. Terasa pedasnya, pedas power. Ini mie apa nih? Mie warmet. Mie warmet? Itu ikan apa tuh? Ikan parang. Ikan parang? Ha. Menyantap ikan parang pun harus menggunakan makanan prasmanan guna menambah cita rasa kenikmatan. Campur dengan pop mie. Bang, pop mie bang. Bang. Makan. Berapa sebungkus pop mie itu? 1000. Berapa? 1000. 10.000. 1000 bang. 10.000 demi ibu. 1000. 10.000. Mak. Ini yang pedas power, bang. Oh, yang mahal punya. Nah, yang mahal punya, bang. Cengok merek. Pop mie kuah pedas power. Tak sakit buat makan, Dek? Dahlah. Oh, itu pedas tu, itu kepedasan tu. Sukrianto nombor 8. Apa nama channel? Sukrianto 28. Sukrianto 28. Ada nak ada apa yang nak dipesan-pesan nak? Entah. Tak subscribe atau apa? Tak jangan pedas. Untuk pengguna channel harap subscribe channel Sukrianto 28. Sukrianto 28. Oh, guys, jangan lupa subscribe channel Sukri 28. Ah, ini orang dia punya channel dia. Ah, anggota YouTuber ni tu. Ah, makan mie pedas power. Hello. Kalau ini? Ini fans berat. Ini makan tak bisa duduk pedoman tu ni. Kau main cekik lagi. Sedap. Sedap. Ikan yang boleh loncat. Bayang makan. Kenyang makan pop mie tengah hari tu, Mam. Haa. Lu tak kenyang, Bang? Ini cuma menjanggal. Menjanggal? Menjanggal. Perut aja, Bang. Nasib baik aku puasa. Haa. Tak kenyang, Bang. Dah lama. Lama ya. Dah. Bila. Ini setiap hari makan macam gini ni. Kadang-kadang. Kadang-kadang ya, Rak. Hmm. Kadang bok mie. Jarang-jarang ya, Rak. Kalau tengah-tengah duit banyak bok mie. Pedih sikit. Awak rasa bungkus. Tapi kalau tapi selalu asyik baru lah. Asyik baru. Selalu. Apa lauk? Ayam. Oh, ayam. Tak telur dah. Mana main telur? Oh, pergi telur dia makan. Orang pegawai je ayam. Awak tak mungkin tak ayam. Mantap tu. Hari ni apa tak makan ayam pula? Nanti ganti menu. Asyik baru tutup. Ajar. Kenapa tutup? Habis. Entahlah tutup. Tak ada ayam mungkin. Itu. Dari pop mie bang. Jadi bukan main pedas, bukan main cekik ni ke kat sini makan lagi erak? Kenapa ni? Ada kan tidak? Ini cekik ke darah mama ni, cekik ke darah sama-sama. Nah, itu kenapa tu bergelak pakai tisu panas? Sudah. Jadi channel Sukrianto 28 ni konten dia apa isi dia? Oh, bermacam-macam. Oh. Ada game. Lagi? Lagu. Apa tu? Jadi buku. Buku banyaklah. Berapa? Kira-kira berapa satu bulan penghasilan channel Sukrianto 28 ni? Baru-baru ni digegerkan mencapai 200 juta. 200 juta? Mak. Gila. Berarti
channel Sukri Hantu 28 ni channel terpopuler nombor 1 kat Selat Panjang tak? Betul. Dah diklan. Dah berapa kali pencairan tu? Sini ingatnya mana dah mungkin baru 23 kali ya. Sekali cair 2 juta. Tapi makan ngapa ke pop mi? Ganti menu. Oh. Ganti menu dia. Ah, kalau channel ini insyaallah kalau cair besok bisalah makan awak traktir makanan. Apa tu bang? Insyaallah kalau cair kan. Ha. Mi gelas untuk 3 orang ni aman lah mi gelas. Tak lama lagi tu. Tinggal mencari berapa 100 jam tayang lagi. Paling 3 video atau 4 video. Mi gelas bang. Ha, mi gelas dululah untuk sementara pembukaan ni kan. Tak ada mi lain bang. Ada. Mi mangkuk. Mi sagu. Tapi aku tak bisa makan macam pop mi gelas tak bisa dah. Jadi makan dia apalah? Aku makan ayam. Ikan, ayam. Ayam ikan. Mi gelas kalau pop dia kau ni. Tak bisa, nolak balik dekat tu. Nampak apa itu misari mementah ke pedal? Bila ah, tak dekat benang. Belakang tu. Tak benar. Penuh tikus sampah besar kat. Tak benar aku dah. Cuma aku tak pernah makan mi mentah dah. Makan mi nyentuh mi tak pernah. Nyentuh mi tak pernah. Ikan aku radak ni apa ni? Mi apa aku radak ni? Memang tak ada akal aku bercakap depan makanan aku cakap macam gitu. Ini mi apa ni? Ini mi apa ni? Itu bukan mi tu dah. Ini kopok. Kopok yang itu apa cacing? Ni garpu. Oh, makan pakai garpu ya tak? Nampak kota hit. Dia nampak orang kota ya tak? Memang mantap. Ikut makan pakai apa tu Sukri? Pakai garpu. Itu kampung tak apa tu? Channel berapa? 200 juta tembus lah penghasilan? Penghasilan 200 juta. Baru semalam. Berarti yang terhit di mana tu? Di Sumatera. Pencang. Bisa tunjuk cara-cara macam mana bisa menjadi YouTuber nomor 1 terhit di Sumatera ni? Oh, senang ya. Kita yang paling penting dia jangan copyright. Diusahakan video-video kita aja dan video orang. Oh. Lagi? Ada banyak cerita tu dah cukup ni. Ada kopi yang nyata. Berarti harus traktir kedai kopi tak? Ha. Kedai kopi kat mana sedap ni ngumpul ni? Kedai kopi Pandi bisa tak? Boleh ke tu? Kedai kopi mana? Siapa membayar kopi? Ni kemikir lah membayar. Aideh 200 juta traktir kopi tak sanggup. Iya tak channel kau ni? Banyak lagi penting. Belum bayar editor dia. Ramai-ramai lagi. Siapa editor dia? Aku. Ini udah editor dia? Aku editor dia. Kameramen ini lah. Ini kameramen dia? Suai lah aku tengok kadang video tu kadang 5 orang, 6 orang, 7 orang tengok. Tak ada orang lebih. Macam mana dapat penghasilan? Dari mana penghasilan 200 itu, juta? Itu sembunyi tu. Ha. Itu penonton dia sembunyi. Oh. Dia sembunyi tak? Sembunyi. Memang muka penipu, muka mereka 3 orang ni. Tak ada akal mereka ni.